Sebenarnya sampah sing anak-anak mampir sing jadi kendala kalau robot rendang masalah sampah anak mampir. Sing pertama warga masyarakat memang dengan begitu majunya perkembangan pembangunan yang ada di kota mampir, sehingga masyarakat dengan sendirinya itu kabian wet dimanjakan, serba dimanjakan, ngising nang rumah dan lain sebagainya, sehingga ya kayak ini ki buang sampah pun nganggo sakar-sakar ya itu banyak simperek, sehingga sampah ada di mana-mana karena satu tadi warga masyarakat semampir sudah dimanjakan dengan perkembangan zaman. Kebiasaan misal tetangga deh gua main kali nyamil dulu ya gue jadi kebudayaan warga terus bilang kak tempat pembuangan sampah ya, kalau saya praktis secara ekonomi orang yang bayar kali sampai buang ya sering sih misal lagi kumpul-kumpul saya bersih-bersih tapi ya anu udah sih mau wah senangnya berapa bersih-bersih tuh kayak gue tapi jarang kesadarannya juga kurang sih misal di cap jalan-jalan pada kayu orang sama orang-orang baning tapi kalau bersih-bersih ya angel